Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana ila al zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini adalah tentang maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariah. Pengetahuan tentang maqasidus syariah ini adalah merupakan sesuatu yang penting bagi setiap muslim ya. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan segala aturan undang-undang yang kaitannya dengan manusia, maka pasti di sana mengandung tujuan. Pasti Allah menginginkan kemaslahatan dan menjauhkan dari segala bentuk madarat. Allah menginginkan segala kebaikan untuk manusia dan Allah menginginkan supaya manusia terjauh dari segala mara bahaya. Nah, berikut ini akan kita bahas tentang kaitannya dengan maqasidus syariah, yaitu yang pertama tentang definisinya. Bahwa maqasid itu adalah jamak daripada maqsid atau qasd, yang biasa dalam bahasa kita bisa bermakna maksud ataupun tujuan. Sedangkan syariah, syariah secara bahasa adalah tempat menuju ke sumber air tanpa terputus. Sedangkan secara istilah dalam syariat Islam, yang dimaksud dengan syariah itu adalah sesuatu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya berupa ajaran agama, yaitu agama Islam. Jadi syariah itu adalah merupakan aturan hidup, tatanan kehidupan untuk umat manusia sehingga manusia tidak tersesat. Aturan hidup yang bertujuan untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Korelasi antara makna bahasa dan makna secara istilah, bahwa syariah secara bahasa adalah sumber air tanpa terputus, sedangkan syariatnya adalah, syariah secara istilah adalah aturan ketetapan yang diberikan Allah untuk hambanya berupa agama ini, adalah bahwa kedua-duanya itu merupakan jalan ke arah sumber pokok kehidupannya. Kalau kehidupan pada umumnya itu adalah dari air ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air segala sesuatunya itu hidup, kata Allah. Kita dulu bersumber dari air nutfah sehingga bertumbuh sampai menjadi seperti manusia, atau seperti maksudnya kita ya sebagai manusia sempurna ini. Kemudian tumbuh-tumbuhan, binatang dan semuanya tidak bisa terlepas kehidupannya dari air. Begitu pula manusia tidak bisa terlepas dari agama. Manusia tanpa agama akan mendapatkan kekacauan. Nah, kemudian rangkaian dari dua kata maqasid dan asyariah itu memiliki tujuan dan fungsi syariat berupa mendatangkan kemaslahatan, baik dalam bentuk mewujudkan maupun memelihara kemaslahatan tersebut. Al-Imam Asy-Syatibi, yaitu pakar usul fikih, memberikan definisi bahwasanya maqasid syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, apakah di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maqasidus syariah, yang dimaksud maqasidus syariah adalah hiya al-ghoyat, tujuan-tujuan
allati wudi'at, yang diletakkan asy-syari'atu, sebuah syariat, li ajli tahqiqiha, dalam rangka untuk merealisasikannya, li maslahatil ibadi, untuk kemaslahatan manusia. Jadi syariat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan al-ibad. Coba kita lihat di sini lima maslahatil ibad ya, bukan lima maslahatil muslimin saja. Jadi syariat itu adalah kemaslahatannya untuk seluruh manusia. Rasulullah diutus itu adalah rahmatan lil alamin ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmatan lil mu'minin atau lil muslimin saja, tapi kemaslahatan syariat, kemaslahatan yang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemaslahatan Islam itu adalah untuk seluruh manusia. Manfaat untuk mempelajari maqasid syariah yang pertama adalah bisa mengungkapkan tujuan, alasan dan hikmah tasyri', hikmah pensyariatan, baik secara umum ataupun secara khusus, yang integral ataupun parsial di segala bidang kehidupan dan dalam setiap ajaran Islam. Jadi ini penting ya untuk kita ketahui bahwasanya setiap apa yang diperintahkan Allah maka ada hikmah tasyri'nya, hikmah pensyariatannya. Apa yang dilarang juga pasti ada hikmahnya. Tinggal kita ungkap hikmah dan pelajaran bisa kita ambil untuk meningkatkan kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala. Menegaskan tentang karakteristik Islam yang sesuai dengan setiap zaman. Islam yang abadi, Islam yang realistis, dan Islam yang luwes, yang dalam bahasa sekarang sering disebut dengan Islam wasatiyah, Islam agama yang moderat. Islam bukan agama yang kaku, bukan agama yang ekstrim bahasanya atau yang mutasyaddid, tapi Islam itu adalah salihun likulli zaman wa makan. Islam ini senantiasa aktual, sesuai dengan waktu dan tempat. Sejak zaman dahulu, zaman Nabi Adam, sudah ada syariat yang substansinya tidak berbeda dengan Islam. Kemudian Nabi dan Rasul sesudahnya, semua itu senantiasa merujuk kepada aturan yang telah dibawa oleh masing-masing Rasulnya sampai ke kita adalah ajaran Islam ini. Agama yang abadi, yang realistis, dan agama yang luas. Yang ketiga adalah membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat. Yang keempat adalah memadukan secara seimbang prinsip mengambil zahir nas dengan prinsip memperhatikan ruh dan substansi daripada nas itu. Jadi kalau mengambil zahir nas itu istilahnya adalah ini tekstual ya. Jadi mengambil zahir nas secara tekstual, secara yang tersurat. Adapun memperhatikan ruh dan substansi nas itu adalah secara substansial ataupun secara kontekstual ya, secara tersirat. Jadi masing-masing inilah merupakan hal yang penting ya, yang untuk kita fahami bersama supaya kita tidak salah faham dalam mensikapi ajaran agama kita ya. Ya, contohnya yang dulu sempat terjadi pro kontra ya, tentang diskusi di manakah nanti tempat ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat di akhirat, apakah masuk surga ataukah masuk neraka. Ini kan dulu sempat meruncing ya diskusinya itu. Berdasarkan ada salah seorang sahabat yang datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aina abi wa Rasulullah, ayahku nanti di mana, di akhirat masuk neraka atau masuk surga? Maka Nabi menjawab, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Hadis sahih riwayat Muslim ini ya. Nah,
Kalau disikapi secara tekstual ini bisa salah paham ya, karena mengvonis ayah Rasulullah itu di neraka. Jadi menjadi heboh lah saat itu ya, masa ayahnya Rasul di neraka. Nah, ternyata yang rajih atau yang kuat dari diskusi ini adalah ini disikapi dengan secara kontekstual ya, secara majazi ya. Jadi yang disebut dengan inna abi itu adalah takwilnya adalah inna ammi, sesungguhnya pamanku Abu Thalib itu adalah walaupun statusnya paman secara keluarga tapi seolah-olah sudah menjadi ayah beliau, ayah asuh beliau sejak kecil dan membela Islam karena sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam ya, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat maka di neraka. Tapi berdasarkan syafaat utama Rasulullah, si Abu Thalib ini diringankan seringan-ringannya siksaannya di neraka. Ya abadi di neraka tapi tidak bisa berpindah ke surga ya. Makna yang kedua takwilnya adalah bahwasanya Abdullah ayah dari Nabi Muhammad SAW adalah hidup pada zaman fatrah, zaman kekosongan risalah. Nabi Isa sejak diangkat ke langit kemudian diutus Rasulullah itu masa jauhnya lamanya adalah 600 tahun. Nah itu masa fatrah. Nabi-nabi dulu diutus untuk kaumnya sendiri-sendiri. Sehingga pada masa-masa sebelum diutusnya Islam ini masa kekosongan risalah, di situ tidak ada beban syariat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa satu kaum sampai diutus risalah seorang rasul kepada mereka. Jadi dengan tidak diutusnya rasul kepada mereka ini mereka ghairu mukallaf. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan taklif syariat. Jadi Abdul Muthalib, kemudian ibunda beliau, ayahanda beliau dan mereka yang belum masuk atau belum sampainya risalah Islam itu masa-masa fatrah. Ghairu mukallafun ya, ghairu mukallafin mereka adalah orang-orang yang tidak mukallaf. Nah, baru ketika beliau sudah diangkat jadi rasul, ketika orang-orang kafir jahiliyah tidak mau menerima Islam termasuk paman beliau sendiri, ada Abu Lahab, ada juga dari tokoh Quraisy Abu Jahal dan lain-lain, mereka tidak mau menerima Islam. Nah, baru itu ada hisabnya. Nah, inilah diskusinya ya, mengambil makna secara tekstual dan secara kontekstual. Ini penting untuk kita pelajari dalam hal fikhu maqasid syariah. Yang kelima adalah mempersempit perselisihan dan ta'asub di antara pengikut mazhab fikih. Jadi kalau kita mengetahui ini maka ada sikap toleransi ya, tasamuh dalam diri kita ya, saling menghargai apa yang dijadikan pendapat atau rujukan oleh mazhab yang lainnya. Semakin kita berilmu insyaallah semakin kita moderat, semakin kita sempit ilmunya semakin kita kaku. Itu teorinya ya. Jadi kalau orang yang mohon maaf mengaku ilmunya luas ternyata kaku, nah ini hati-hati ya, bisa jadi dia hanya merujuk pada satu sumber saja sementara masih banyak sumber lain yang mungkin kita tidak tahu apa dalilnya. Jangan lantas buru-buru kita vonis itu mohon maaf misalnya bid'ah ataupun sesat dan sebagainya. Itu adalah terburu-buru ya, karena masing-masing sudut pandang dalam hal istidlal mengambil dalil ini berbeda perspektifnya ya. Tidak bisa kita vonis harus sama ya, masing-masing ulama dari perkembangan waktu ke waktu ini berbeda ya. Dari hal sudut pandang standarnya dalam mengambil kesimpulan. Baiklah, berikutnya tentang pembagian maqasidus syariah. Secara umum ada tiga macam, yaitu yang pertama ad-daruriyat, segala kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada, maka akan terjadi ketidakstabilan atau kerusakan dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat seperti makanan dan minuman ya. Ini yang disebut dengan kebutuhan primer.
Yang kedua al-hajiat, segala perkara yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan. Jika perkara-perkara itu tidak terwujud, tidak akan merusakkan tatanan kehidupan. Namun manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan, seperti diperbolehkannya sholat sambil duduk saat tidak mampu berdiri. Kalau dalam bahasa kita, al-hajiat adalah sekunder. Kemudian ketika at-tahsiniyat adalah sesuatu yang menjadikan hidup manusia lebih pantas dan beradab. Jika sesuatu itu tidak ada, maka tidak akan merusak tatanan kehidupan serta tidak menyulitkan, hanya saja akan mengurangi ketidakpantasan etika dan fitrah, seperti masalah etika saat makan, minum, menutup aurat dan lain-lain. Ini adalah dalam bahasa kita tersier. Nah, masing-masing ini jamaah sekalian ya, baik itu doruriyat, hajiat atau tahsiniyat, ini bermuara pada lima hal. Ad-doruriyat al-khamsu ya, hal-hal kebutuhan mendesak manusia. Jadi kalau kita baca dari atas maqashidus syariah yang kita baca, kita bagi menjadi tiga klasifikasi dari sisi sejauh mana tingkat mendesaknya ini ya, yaitu daruriyat, segala sesuatu yang sangat mendesak terkait dengan segala kebutuhan primer kita, sandang, pangan, papan, biasanya begitu. Kemudian al-hajiat adalah segala kebutuhan sekunder kita, sedangkan at-tahsiniyat adalah segala pelengkap kita, baik itu dalam rangka ijad, mewujudkan atau hifdu ataupun memelihara, yang kaitannya dengan agama, yaitu hifduddin dalam bahasa populer di dalam istilah usul fikih adalah hifduddin, menjaga agama. Kemudian hifdun nafs, menjaga jiwa. Hifdul akal adalah menjaga akal. Hifdul mal adalah menjaga harta. Dan yang kelima, antara hifdun nasl atau hifdul ird, menjaga keturunan atau menjaga kehormatan. Inilah lima hal yang darurat yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan kita. Dan nusus syariah, baik itu dalam ayat Al-Quran ataupun hadis, itu tidak lepas kepentingannya untuk memelihara lima eksistensi ini, baik itu agama, jiwa, akal, harta, kehormatan atau keturunan ya. Coba kita baca mulai daripada ad-daruriyat ya, hal-hal yang sifatnya daruriyat yang kaitannya dengan agama, mewujudkan ataupun memelihara. Contoh daripada ijaduddin, mewujudkan agama, adalah Allah Ta'ala memberikan tuntunan kepada hamba-hambanya tentang iman dan rukun-rukunnya. Rukun-rukun iman yang enam itu, kemudian syahadatain, pokok-pokok atau dasar-dasar akidah, dasar-dasar ibadah. Ini semuanya disyariatkan Allah Ta'ala kepada manusia dalam rangka untuk ijaduddin, mewujudkan agama. Sedangkan hifduddin, memelihara agamanya, adalah dengan cara Allah Ta'ala memberikan tuntunan, perintah kepada kita untuk berdakwah, menghadapi musuh, untuk berjihad, untuk menindak yang murtad, mencegah pendangkalan akidah. Kalau di sini adalah dari sisi contoh yang lain adalah murtad ya, orang-orang yang murtad dari ajaran Islam, maka ini tindakan ancamannya adalah pembunuhan ya, artinya dibunuh. Orang yang murtad dari ajaran Islam itu ancamannya adalah dibunuh karena dia telah meninggalkan. Kalau dia belum masuk Islam, itu la ikrah fitin ya, tidak wajib masuk Islam. Sudah jelas antara yang kebenaran dan kebatilan ya. Kalau zaman dulu maka diperangi ya, tapi kalau sekarang karena darul Islam tidak ada, maka ada sifat untuk saling toleransi, lakum dinukum waliyadin itu ya. Tetapi kalau sudah masuk Islam tidak boleh dikesampingkan ajaran Islam ya. Misalnya ada upaya-upaya dari sekelompok orang untuk mendangkalkan ajaran akidah ya, membuat syubhat
yang bisa meragukan tentang kebenaran akidah Islam misalnya. Nah, ini bahaya ya, aliran-aliran yang itu sekuler ataupun liberal misalnya, untuk merusak apa yang ada sudah di dalam tataran Islam yang sudah menjadi ijma. Nah, ini harus diberantas ya, tidak boleh dibiarkan. Itu kurang lebih beberapa analisanya. Kemudian untuk daruriyat kaitannya dengan jiwa ya, itu adalah kewajiban mencari nafkah ataupun juga disyariatkannya pernikahan ya. Menjaga jiwa kita supaya anak-anak yang diberikan amanah kepada keluarga kita masing-masing tidak terlantar, tidak kelaparan, maka kita diwajibkan untuk mencari nafkah. Kemudian disyariatkannya pernikahan ya, supaya terjadi turun-menurun perkembangbiakan yang halal, yang sesuai legal dengan syariat. Nah, itulah disyariatkannya pernikahan. Haramnya merusak tanaman. Ini contoh yang saya dahului tadi adalah tentang kisos ya. Kisos adalah memelihara jiwa. Bahwasanya dengan kisos itu akan terjaga ketika orang yang melakukan kriminal dengan pembunuhan, dia dihukum bunuh ketika sudah jelas-jelas buktinya, maka dia tidak bisa melaksanakan kriminal yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi kalau dibiarkan, maka akan banyak jiwa yang meninggal oleh tangannya. Nah, itulah memelihara jiwa dengan ditanam, disyariatkannya hukum pidana kisos. Kemudian al-akal, menjaga akal kita, baik itu mewujudkan, ketika Allah Ta'ala memberikan akal kepada setiap manusia, kewajiban menuntut ilmu-ilmu dasar ya, yang disebut dengan ilmu-ilmu yang sifatnya adalah fardu ain, diwajibkan kepada setiap kita yang kita bergantung kepadanya. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang tata cara untuk beribadah, itu fardu ain kepada kita semuanya. Ilmu tentang baca Al-Quran bagaimana, itu dalam rangka untuk menuntut ilmu-ilmu dasar ya, menjaga akal kita, mewujudkan akal kita. Kemudian hifdul akal, memelihara akal adalah kita diharamkan mengkonsumsi segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Misalnya khamr, minum-minuman keras, pengharaman narkoba dan segala jenisnya. Ini supaya akal kita tidak hilang. Orang yang minum khamr maka akan mabuk. Kalau sudah mabuk maka segala sesuatunya bisa dilakukan. Yang sebelumnya dia ketika sadar tidak mau melakukan kemaksiatan itu, kalau minum khamr dia bisa lakukan. Mungkin dia bisa berzina, bisa dia membunuh orang lain dan sebagainya, gara-gara dia hilang akalnya ini. Kemudian yang keempat adalah tentang harta, baik itu mewujudkan harta ataupun memelihara. Disyariatkannya berbagai bentuk muamalah, transaksi, itu adalah ya yang dalam fikih muamalat. Kemudian dalam hal hifdul mal, menjaga harta kita, diharamkan mencuri. Kemudian juga adanya hukuman bagi pencurian. Kemudian larangan merusak harta orang lain. Jadi Islam ini Islam yang menghargai kepemilikannya. Jadi konsep ekonomi Islam berbeda dengan konsep ekonomi apakah itu liberal yang menghalalkan segala cara, atau konsep ekonomi sosialis yang tidak ada sekat-sekat kepemilikan. Jadi sosialis ini adalah ya konsep dalam hal ekonomi. Kalau dalam hal ideologinya adalah ateis, kalau dalam hal politiknya adalah komunis. Nah, kalau dalam hal madhab ekonominya adalah ekonomi sosialis. Jadi Islam ini berada di pertengahan, menghargai hak orang lain tetapi juga menganjurkan untuk saling berinfak sodako, saling berbagi. Yang terakhir adalah memelihara ataupun mewujudkan keturunan dan juga kehormatan. Disyariatkannya pernikahan sudah kita contohkan. Kemudian memelihara keturunan ataupun kehormatan dengan dilarangnya perzinahan dan aborsi. Kemudian juga adanya hukuman bagi pezina dan juga penuduhnya, orang yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti maka harus dicambuk sebanyak 80 kali cambukan, yang juga berat ya.
Jadi inilah konsep daruriyat yang diterapkan dalam ajaran agama kita. Kemudian yang lainnya adalah dari sisi al-hajiyat. Dalam hal agama contohnya disyariatkannya rukhsah, dispensasi. Seperti kita menjamak sholat dalam safar yang sudah kita bahas ya pada bulan yang lalu. Jamak qasar pada saat kita melaksanakan sholat di dalam safar. Kemudian tayamum apabila kita tidak mendapatkan air untuk bersuci, itu adalah kebutuhan. Al-hajah ya, al-hajah qatanzilu manzilata dharurah. Kadang-kadang kebutuhan itu menempati tempat darurat. Kalau misalnya kita dalam perjalanan airnya hanya cukup untuk minum, ya maka minumnya yang diutamakan, sedangkan bersucinya dengan tayamum. Kemudian an-nafas, contohnya tidak ditegakkannya qisas karena ketidakjelasan pembunuhan dan diganti dengan diyat. Apabila keluarga korban ridho, maka bisa mengganti tebusan kepada ahli warisnya, kepada keluarga korban, yaitu dengan nilai 100 unta. Nilai diyatnya ya, kalau dikeruskan adalah senilai 100 unta. Kemudian dalam al-akal, kewajiban belajar menuntut ilmu lebih dalam lagi. Bukan hanya yang fardu ain, tapi fardu kifayah. Kemudian dalam hal harta, dibolehkannya muamalah yang terlepas dari kaidah umum seperti akad salam. Akad salam adalah akad pemesanan ya. Ini kan barangnya belum ada, tapi dibolehkan karena kebutuhan ya. Kita memesan secara online sudah ada deskripsinya, tetapi barangnya belum kita lihat di depan mata, baru ada fotonya, maka itu ada dispensasi boleh. Istisna adalah memesan sesuatu untuk dibuatkan. Misalnya kita pesan rumah, rumahnya belum ada, tapi contoh rumahnya seperti ini, fotonya seperti ini. Nah, boleh ya, walaupun yang kita beli belum ada, tapi karena ini kebutuhan, maka itu ada rukhsah diperbolehkan. Kemudian juga muzaraah, ini dalam hal dalam bidang pertanian ya, kerjasama antara pemilik lahan dengan pekerjanya. Kemudian dalam hal an-nasl serta al-irid, yaitu disyariatkannya pernikahan tadi. Yang ketiga adalah at-tahsiniyat, ini beberapa contoh tentang kaitannya dengan memelihara agama adalah memakai pakaian yang bagus saat ke masjid, melakukan hal-hal yang sunnah. Jadi kalau kita memakai pakaian ke masjid, ya sebenarnya kalau menutup aurat saja boleh. Tapi untuk menjaga muru'ah kita, kehormatan kita dan memuliakan masjid, memuliakan agama, maka kita memakai pakaian yang terbaik. Tidak kita ilustrasikan ya, kalaupun menghadap kepimpinan kepala kantor saja memakai baju yang pantas, masa kepada Allah saja tidak yang layak. Ini kan kita hindari kata-kata yang mempersamakan antara Allah dengan makhluknya ya. Tapi ini sebatas etika kita saja ya. Sebagai manusia harus menghormati lebih dan bahkan memuliakan ya yang lebih kepada Baitullah, kepada sholat yang kita lakukan dan juga termasuk Allah Ta'ala ya, zat yang kita sembah atau yang kita ibadai. Kemudian dalam hal jiwa adalah makan dengan aneka rupa menu, vitamin tambahan dan lain-lain. Kemudian al-akal yaitu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kelengkapan belajar dengan fasilitas komputer dan lain-lain. Jadi kalau pada zaman dahulu ada banyak keterbatasan dalam proses pembelajaran, tapi melahirkan ulama-ulama yang luar biasa kecerdasannya dan kontribusinya kepada umat Islam. Nah, sekarang ini dengan serba gampangnya kita untuk mendapatkan ilmu, menjadikan kita malas ya untuk menuntut ilmu, dan kemampuan ulama sekarang sangat jauh dengan ulama-ulama kita pada zaman dahulu. Al-mal atau harta adalah larangan menjual barang yang najis, kemudian membeli di atas tawaran orang lain. Seperti lamaran ya juga tidak boleh ya, melamar
gadis yang sudah dilamar oleh orang lain menawar barang tertentu yang sudah ditawar oleh orang lain, ini akan menjadikan rusak hubungan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kelima adalah menjaga kehormatan dan keturunan kita, yaitu pernikahan dengan resepsi walimah. Kan dalam hadisnya aulim walau bisyatin, walimah laka, adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih kambing. Jadi menyembelih kambing itu sunnah, dianjurkan resepsi ya. Tapi kalau tidak mampu, hanya ayam saja yang disuguhkan untuk makanan tamu-tamunya enggak ada masalah. Hanya telur saja atau hanya tahu tempe saja enggak ada masalah. Jadi yang penting di sini telah memenuhi kaidah dalam Islam untuk mengumumkan ya proses akad walimah tersebut, kita umumkan supaya tidak ada fitnah, tidak ada syubhat di antara kaum muslimin. Itu siapa kok membawa perempuan ya, ternyata dia sudah menikah. Jadi harus diumumkan pernikahan tersebut. Baiklah, tentang urutan ya, prioritas maqasid syara' ini disebutkan jika menemukan masalah antara ketiga maqasid atau masalih, maka yang diutamakan, yang diprioritaskan adalah ad-daruriyat, kemudian al-hajiyat, lalu at-tahsiniyat. Tidak boleh memperhatikan al-hajiyat namun merusak ad-daruriyat. Demikian juga tidak boleh memperhatikan at-tahsiniyat jika merusak al-hajiyat dan ad-daruriyat. Nah, contohnya ini ya. Diperbolehkan membuka aurat untuk pengobatan suatu penyakit. Karena menutup aurat adalah hajiyat. Sedangkan berobat adalah menjaga jiwa yang bersifat ad-daruriyat, yang lebih mendesak ya, kebutuhannya lebih primer ya. Jadi kalau ada dokter spesialis tertentu, kalau pada zaman dulu ya, itu dokter-dokter spesialis kandungan rata-rata laki-laki, kemudian berubah kecenderungannya, para wanita banyak yang mengambil spesialis kandungan, sehingga beralih ya, pasiennya beralih. Jadi kalau pada zaman dahulu tidak ada yang sanggup atau yang bisa merawat dan itu cara medis ya, dokter yang dalam bidang kandungan itu hanya yang laki-laki, dibolehkan membuka auratnya. Tapi kalau ada alternatif dokter-dokter wanita, maka dalam hal ini lebih diutamakan sesama wanitanya ya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, segala yang darurat itu diukur menurut kadar kebutuhannya. Contoh yang lain adalah diperbolehkan memakan bangkai dalam keadaan darurat karena memelihara jiwa. Pada saat sangat darurat, sangat dibutuhkan, tidak ada alternatif lainnya, maka boleh. Tapi kalau ada alternatif, ya harus dihindari ya. Dihindari segala sesuatu yang diharamkan. Ya misalnya kalau di antara fungsi khomer ini ya. Fungsi khomer itu kan kalau kedinginan misalnya ya, naik gunung atau pada cuaca yang sangat ekstrim dinginnya, itu dibolehkan untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, kalau sudah tidak ada kebutuhan, maka dihindari hal-hal yang haram. Contoh lain adalah kewajiban memenuhi panggilan jihad, meskipun mengetahui bahwa risiko jihad adalah kematian, tetapi memelihara agama itu lebih penting daripada memelihara jiwanya. Jadi agama lebih didahulukan daripada memelihara jiwanya. Kemudian beberapa kaidah yang disebutkan oleh para ulama untuk mempermudah dalam pemahaman ya. Di antaranya ad-dararu yuzal, bahaya harus dihindari. Contoh kewajiban pertanggungjawaban atas kehilangan atau pengrusakan. Jadi misalnya kita memakai atau meminjam barang teman, ternyata ada risiko, maka harus kita menggantinya ya. Itu adalah karena kalau tidak diganti membahayakan bagi orang yang memiliki. Hak mengembalikan barang yang dibeli atau terdapat celanya, yaitu hak khiyar namanya ya. Kalau kita membeli sesuatu ternyata ada cacat, maka selama kita masih di majelis itu kita kembalikan,
boleh, ataupun ada aib yang memang fatal, ya bisa, kita punya hak untuk mengembalikan. Kaidah yang lain, yudfa'u dhararul 'am bi tahammuli dhararul khass, menghilangkan bahaya yang bersifat umum dengan melakukan bahaya yang bersifat pribadi. Contohnya tadi kisos pada pembunuh yang dikisoskan satu orang, tapi untuk menyelamatkan orang banyak. Nah, maka di sini diutamakan keselamatan bersama daripada satu orang itu. Hukum potong tangan pada pencuri karena mengakibatkan efek jera. Dan ini sangat ketat ya, tidak semata-mata potong tangan, tapi dia sudah harus dipenuhi kebutuhannya, tidak terlunta-lunta. Jadi negara sudah menjamin ya, menjamin ekonominya, tapi ternyata dia masih rakus, ya masih tamak, nah itu baru dia dihukum ya. Kalau negara belum bisa menjamin tentang ekonominya, ya tidak boleh ya. Jadi harus secara menyeluruh penerapan hukum Islam ini. Menggusur tembok yang akan roboh ke jalan ya, karena itu akan membahayakan, maka lebih baik di sini apakah dikepras ataukah dibangun ulang, nah, itu supaya bisa menghilangkan bahaya. Kalau sekarang misalnya banyak jalan berlubang ya, jadi jalan-jalan berlubang ini akan mengakibatkan kecelakaan orang-orang yang melewati di situ, terutama sepeda motor, maka harus dihilangkan. Walaupun nanti menghabiskan energi apa itu keuangan, maka ini ya sebagai kewajiban pemerintah yang memenuhi fasilitas publik. Yang ketiga, yudfa'u asyaddu ad-dararaini bitahammuli akhafihima, menghilangkan bahaya yang lebih di antara dua bahaya ya. Kita mengambil resiko bahaya yang terkecil. Sifatnya adalah akhafu dararain. Sebagaimana yang pernah sudah terjadi beberapa saat ketika masa-masa pandemi ya, bahwasanya pada zaman dahulu, pada saat kita pandemi, sholat berjamaah dianjurkan ya. Tapi kalau ini menimbulkan sesuatu yang sifatnya menjadi fasilitas ataupun sarana penularan, maka dihindari dulu ya. Menghindari meninggalkan sholat jamaah di masjid itu dharar. Tapi apabila datang ke sana menimbulkan penularan, ini bahayanya lebih besar. Maka mengambil bahaya risiko yang lebih kecil lah, seperti itu. Contohnya hak cerai istri karena lemah atau sudah lama kehilangan suami dan tidak tahu tempatnya di mana. Maka pada saat dia menjanda kelamaan, itu akan membahayakan kondisinya, kondisi ekonominya, kondisi kejiwaannya, maka dihukumi dalam hal ini oleh hakim untuk bercerai. Maka boleh untuk menikah dengan suami yang baru. Baik, kemudian contoh yang lainnya kita percepat, yaitu tar'ul mafasid aula min jalbil manafi', menyingkirkan kerusakan lebih utama dari mendapatkan kemanfaatan. Contohnya larangan mengekspor barang apabila dibutuhkan dalam negeri, ataupun kebalikannya ya. Harusnya ada larangan mengimpor barang apabila di negeri kita masih banyak stoknya. Apa itu ya dulu ya? Apa garam, apa beras dan sebagainya ya. Kalau stok di dalam negeri masih mencukupi, kenapa kita harus mengimpor? Nah, ini berarti bertentangan dengan kaidah ini. Meskipun ekspor ke luar negeri akan mendapat keuntungan besar, namun jika membahayakan persediaan dalam negeri yang akan melahirkan kerusuhan dan instabilitas, maka ekspor dilarang. Yang kedua, ad-darurat tubihul mahdurat, hal-hal yang darurat, emergensi, itu bisa membolehkan sesuatu yang tidak diperbolehkan, memakan-makan yang diharamkan karena kondisi darurat seperti yang tadi. Kemudian yang berikutnya, ad-darurat tuqdaru biqadariha, di darurat diukur dengan kadarnya. Dilarang memakan barang yang diharamkan saat kondisi darurat kecuali sekedarnya saja atau tidak berlebihan. Membuka rekening bank ribawi sekedar untuk mengambil gaji atau upah karena aturan perusahaan misalnya hanya untuk itu, tidak untuk menyimpan deposito dana di bank ribawi. Karena sekarang sudah banyak tersedia bank-bank syariah,
walaupun masih belum 100% ya penerapan syariatnya, tapi itu lebih lumayan. Ma la yutraku kulluhu la yutraku ba'duhu, sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan 100% secara keseluruhan, maka tidak kita tinggalkan yang sebagian. Kemudian slide terakhir insyaallah, al-masyaqqatu tasliput taisir, kesulitan mendapatkan kemudahan. Tentang rukhsah, boleh menuntut cerai jika pada suami terdapat aib celah yang tidak diketahui saat akad nikah. Misalnya ya. Kemudian al-haraj marfu', kesulitan harus dihilangkan. Dibolehkan persaksian dengan dzan di bawah keyakinan. Kemudian la yajuzu irtikabu ma yasyuqqu 'ala nafsi, tidak boleh melakukan sesuatu yang menyulitkan jiwa kita. Nah, misalnya dilarang qiyamul lail sepanjang malam, puasa wisol sambung selama setahun, tidak menikah selamanya seperti rahib atau Paulus ya. Ini sesuatu yang menyulitkan. Islam ini agama yang mudah ya. Kalau kita misalnya qiyamul lail sepanjang malam, ternyata masuk kantornya ngantuk terus ya, tidak produktif, nulis angka salah-salah terus, ini membahayakan ini ya. Jadi qiyamul lail boleh, tapi kalau itu justru membuat jiwa kita, fisik kita lemah, nah ini bahaya. Yang cukup pelaksananya saja. Jadi jangan berlebihan ya, tidak sepanjang malam tapi hanya 1 jam atau 1/2 jam, insya Allah sudah cukup ya. Maka hak Allah kita penuhi, fisik kita penuhi, kemudian pekerjaan kita juga kita penuhi. Allah alam iswab, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Monggo kalau ada yang mau bertanya atau ada yang ingin menambahkan, kami persilakan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menambah wawasan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan berislam secara lebih baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.